Indonesia bersama 127 negara anggota PBB setuju atas rancangan resolusi untuk menuntut Amerika Serikat mencabut pengakuan sepihaknya atas Yerusalem. 9 negara menyatakan setuju atas kebijakan Amerika Serikat, sementara 35 negara lainnya abstain. Berikut negara yang melakukan voting pada sidang umum darurat PBB yang dilakukan di New York pada Kamis waktu setempat. Ya, beberapa negara diantaranya kita bisa lihat ada Afghanistan, Albania, Aljazair, Andorra, Angola, dan juga Brazil, Bolivia, Komoro, dan Kuba, Estonia, Mesir, Yunani, Ghana, dan Indonesia. Selanjutnya kita masih bisa lihat ada Maroko, Luxembourg, Mali, Malta, Oman, Norwegia, Nigeria, dan Belanda hingga Selandia Baru. Sementara dari Asia masih bisa kita lihat seperti Sri Lanka, kemudian juga Arab Saudi, Rusia, Korea Selatan juga mendukung. Dan yang terakhir ada Inggris, Republik Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yaman, dan Zimbabwe. Sementara negara yang menentang ada 9, yaitu Guatemala, Honduras, Israel, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau, Togo, dan Amerika Serikat. Sementara ini beberapa negara dari 35 negara yang abstain pada resolusi Yerusalem adalah Kroasia, Antik Barbuda, Bhutan, Kanada, Kolombia, Latvia, Haiti, Fiji. Serta yang lain adalah kita bisa lihat Vanuatu, Uganda, Sudan Selatan, Trinidad Tobago, dan Malawi, serta Meksiko.